Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la manafa'a fi ulumi fi dalil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Daya dan kekuatan itu Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi kita nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Kita enggak punya daya, kita enggak punya kekuatan, hanya Allah yang punya. Maka ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama kita pengen dagang, ya, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bihaulillah wa quwwatillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, baru dah kita bergerak. Artinya apa? Dagang kita itu kita pasrahkan kepada Allah. Sama beliau begini. Ngarangnya kita pasrah sama Allah. Begitu kan? Bukannya begitu. Jangan hanya kita membuat manajemen semata. Buat manajemen itu bagus dan sangat dianjurkan, bagus sekali. Tapi jangan hanya mengandalkan manajemen semata. Yang pertama paling pokok adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak bisa apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa aja begitu. Maka insyaallah apapun perbuatan kita, ya, bikin kita berdagang, ya, usaha apa aja, itu adalah usaha yang al-mubarak, yang diberkahi. Kenapa? Karena kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa'a fi qulubil muridina law atal iradati wa yuz'ijuhum ila suruki sabili sa'adati allati hiya al-iman wal ibadah. Alhamdulillah, pujian hanya untuk Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Alladzi yang yakzifu, yang menghujamkan. Yakzifu qazafa, melemparkan, menghujamkan. Katakanlah ya begitu ya. Idza, apabila, syaa, ia menghendaki. Jadi apabila Allah menghendaki, maka bisa saja kepada siapa saja Allah akan berikan. Fi qulubil muridina, pada hati-hati para murid-murid, muridul akhirah, orang-orang yang menghendaki akhirat. Allah akan hujamkan, Allah akan berikan. Apaan? Lau atal iradati, kesedihan, keinginan. Orang, ada orang kepengen sesuatu, sedih. Itu orang kalau kepengen sesuatu sedih, itu pengen banget gitu. Pengen banget. Sampai nangis-nangis, ya Allah. Ya Allah, nangis. Cintanya, waduh, luber banget tuh cintanya. Senangnya luar biasa. Jadi keinginannya sampai ya, sedih. Kepengennya sampai sedih. Itu ada orang tuh begitu. Allah hujamkan ke dalam hatinya keinginan yang berwarna sedih.
Masya Allah. Pernah nggak begitu? Pernah pasti ya. Pengen banget. Sampai nangis-nangis. Ya Allah. Ya Allah. Sampai sedih. Fayuz'ijuhum. Lalu Allah Ta'ala menggelisahkan mereka. Ya, gelisah. Saking kepengennya, takut gagal. Ya. Takut nggak sampai. Takut nggak terima. Ya. Pengen masuk ke bahwa perguruan tinggi yang munafik ya. Ya Allah. Ya Allah. Masukin aku ya Allah. Pengen kerja di tempat kerjaan yang munafik. Ya Allah, masukin aku siang malam dia berdoa sama Allah. Ya Allah. Ada juga orang tuh yang pengen ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang malam dia ibadah. Malamnya kagak tidur, siangnya puasa. Malamnya kagak tidur, siangnya puasa. Saking apa ya? Saking semangatnya pengen ibadah sama Allah. Ada orang begitu tuh. Sampai segitunya sih ibadah. Ini dia. Saking kepengennya tuh begitu. Nggak kepengen apa-apa, pengen ibadah aja udah. Jadi aus dengan ibadah kepada Allah. Setiap kali ya wudu salat dua rakaat, setiap kali wudu salat dua rakaat. Malamnya kagak tidur, siangnya puasa. Jadi hatinya membara pengen ibadah sama Allah. Kepengennya itu sedih. Siapa tuh gitu. Ya Allah. Ya Allah. Lalu Allah gelisahkan hatinya. Iya. Iya, Allah gelisahin. Takutnya, takut enggak bisa, takut enggak sampai. Masya Allah. Jadi saking apanya? Saking cintanya pengen meraih apa? Ingin menuju apa? Ila suruki sabiri sa'adati. Ingin menuju kepada jalan daripada jalan kebahagiaan. Apa tuh? Allati hiyal iman wal ibadatu. Yang di itu adalah iman dan kebahagiaan. Ya, iman dan kebahagiaan. Kalau kita umumnya tadi tuh pengen kerja di satu kerjaan gitu ya. Ya kenapa? Gajinya gede. Pengen masuk ke perguruan tinggi atau bocah pengen masuk ke sekolah munafik gitu ya. Tapi orang ahli ibadah pengen ibadah sama Allah. Ya. Pengen jadi orang yang takwa. Sampai begitu. Di zaman Nabi juga ada. Saking orang kepengen benar-benar ibadah. Nabi pernah ngelihat, ya. Nabi pernah ngelihat ada tambang di rumahnya. Tambang di rumahnya. Nabi tanya tuh tambang, tambang buat apaan? Ini beliau kalau badannya sakit, enggak kuat. Ya. Dia buat pegangan, buat tarik. Buat pegangan. Buat pegangan kalau sembahyang. Takut jatuh. Sampai begitu. Kalau kita, udah gak usah. Gak usah. Rebahan aja lah. Masya Allah. Ulama ibadahnya sampai begitu. Kira-kira kita apaan nih? Ibadah kita sama Allah yang sampai benar-benar. Apaan kira-kira? Pergi ngaji, hujan, guduk-guduk-guduk. Kayaknya gerimis sih kayaknya. Harapan gerimis. Allahu Akbar. Ya Allah. Kita kayaknya kita nih
Ya, ibadah sama Allah nih, ya Allah. Banyak alpanya kita. Banyak lalainya kita. Coba bangun malam. Kira-kira jam berapa kita udah bangun malam? Kira-kira. Jam 4, setengah 4. Atau azan baru bangun. Iya. Nah itu kita pikirin juga tuh. Jam berapa? Jam 3. Nah kalau udah bangun kira-kira kita ngapain? Nah kita adakan tuh evaluasi kita ibadah sama Allah. Tahun demi tahun. Apa yang sudah kita lakukan buat kehidupan kita nanti di akhirat. Apa ya? Apa kira-kira? Kemudian puasa kita lihat. Kemudian kita insya Allah mau ingin menghadapi puasa Ramadan. Apa kira-kira? Puasa kita udah sampai mana? Ya. Senin Kemis udah apa belum? Lihat itu. Jadi selalu kita adakan evaluasi. Ya, untuk kehidupan kita di akhirat, kebahagiaan kita di akhirat. Ulama-ulama begitu tuh, mikirin ke depannya. Masya Allah. Masya Allah. Wa mahwi kulli rasmin wa adatin, dan menghapus setiap gambaran dan adat. Jadi apa yang selain Allah enggak ada dah, ya. Pokoknya hanya pengen iman dan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli sayyadati wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada pemimpin kita Muhammad Sayyidi Ahli Siyadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin ahli kebahagiaan kemuliaan, memimpin ahli kemuliaan, dan atas keluarganya dan sahabatnya, ya, para pemimpin dan ya, para penuntun. Sama sadat qodat ini sadat jamak daripada sayyid, ya. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman, wa huwa asdaqul qailin, dan dia adalah paling benar daripada yang berkata, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuriduhum liman nuridu summa ja'alna lahu ja'alna ma yasla mazmuma madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. مَنْ كَانَ, siapa saja yang adalah yuridu, dia ingin al-ajilata, akan yang segera. Maksudnya apa? Segera dunia. Siapa yang ingin dunia, ajalna, maka kami segerakan lahu untuknya, fi'a pada dunia itu, mana syau, apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Jadi kalau kita pengen cari dunia, dikasih sama Allah, dikasih sama Allah, ya, dikasih sama Allah. Kita pengen dunia, dikasih, baik banget tuh Allah. Padahal Allah pengennya kita akhirat, tapi kita mau dunia, dikasih. Tapi kemudian summa ja'alna lahu, kemudian Allah, kemudian kami jadikan untuknya, itu yang kepengen dunia, jahannam, neraka jahannam, yaslaha, yang ia akan masuk ke dalamnya, mazmuman, dalam keadaan tercela, mad'uran, lagi ter ya usir. Kalau kita pengen dunia tuh tercela, terusir. Wa man aradal akhirata, dan siapa saja yang ingin akhirat, siapa yang ingin akhirat, ya, dia cari akhirat siang malam, akhirat yang dia cari. Wasa'ala, dan dia berusaha untuk akhirat, sa'ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, usaha sebenar-benarnya, usaha sungguh-sungguh dicari. Ya.
wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika, maka mereka itu karena adalah sa'yuhum, usahanya, masykuran, dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kepengen dunia, Allah kasih, cuma nanti masuk neraka. Kita kepengen akhirat, dikasih. Dan ya, Allah akan balas dengan balasan yang baik. Nah, berarti kalau dibalas sama Allah apa? Dapat dua-duanya, dapat akhirat, dapat juga dunia. Jadi kalau kita cari akhirat, Pak, Bu, kita dapat dua, dapat dunia, dapat akhirat, dapat dunia. Kalau kita cari akhirat. Tapi kalau kita cari dunia, kita cuma dapat dunia aja, akhirat enggak dapat. Kata orang dulu kan begitu, nanam padi tumbuh rumput. Tapi kalau nanam rumput, kagak tumbuh padi. Cari akhirat, dapat dunia. Jadi mulai sekarang kita carinya akhirat aja. Berarti nggak kerja-kerja dong. Bukan begitu pengertiannya. Kita kerja nyari duit, itu juga bisa nilai akhirat. Apa? Kita kerja untuk memenuhi kewajiban kita sebagai suami, untuk kasih makan anak dan istri kita, dan untuk ibadah, untuk sedekah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bernilai ibadah. Kalau punya duit kan enak kalau ngaji, gitu kan? Enak kalau punya duit, kalau ngaji enggak punya duit enggak enak. Makanya kita kerja. Niat begitu tuh ibadah itu. Jadi ibadah bukan hanya baca Quran doang, bukan puasa doang, bukan zikir doang. Ya, kita cari duit untuk kepentingan, keperluan anak bini kita dan hal-hal yang lainnya, itu juga nilainya ibadah. Habis sini itu dah ya, ya pembukaannya, biar sedikit yang penting bisa bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin wal ajilatu.